Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini, gue mau review skin ala Kazam. Jadi, sorry banget ya karena gue lupa nge-review si skinnya si ala Kazam ini. Terus kalian semua pada dapet skinnya nggak? Soalnya kan dapet skinnya itu kan dari kemarin event Nata harus beli yang snowpack itu. Cuman gue ngeliat beberapa di chat masih kayak ragu-ragu untuk mau beli snowpack. Gue aja yang udah beli snowpack hampir setiap hari aja tuh masih untuk sampai ke level 9 tuh cuma di 2 atau 3 hari terakhir gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak beli dari awal harusnya sih bakal kesusahan. Tapi ya mudah-mudahan kalian semua dapet ya skinnya. Jadi kalian semua bisa merasakan sendiri. Ini gue mau ngambil dulu yang 7 hari login. Ini ya udah hari terakhir dapet diamondnya segini sama dapet title. Terus ini dia skin ala Kazam. Kita cari ke ala Kazam. Nah ini dia ala Kazam gue. Ini kan dia ala Kazam gue ini kan masih biasa ya, maksudnya bukannya mega, padahal si ala Kazam ini juga udah ada meganya. Tapi kalian gak usah khawatir, untuk mega juga harusnya masih bisa dipakai sama kayak skinnya si Skizor. Skinnya si Skizor dulu gue dapet waktu sebelum mega, terus abis itu dia setelah gue megain dia masih bisa pakai skinnya. Kayak yang nah itu lagi gue pakai kan skinnya si mega Skizor itu. Terus kita ngeliat lagi si ala Kazam ini dari luar. Lumayan bagus ya, lumayan mencerminkan Natal padahal sekarang udah tahun baru karena gue lupa review. Terus ini juga lumayan sih, dia jadi kayak ada nambah ininya ya. Ini kan sebelumnya dia nggak ada apa-apa, tapi dia kayaknya ini dia pose duduknya kayak gini, dia harusnya lebih ke posenya, harusnya ini skin lebih ke untuk mega ala Kazam sih sebenarnya, tapi masih bisa dipakai ke ala Kazam yang biasa. Oke, jadi langsung aja kita sekarang masuk ke ini line up gua. Kita seperti biasa pakai si Giratina untuk ngetengin, sama sekarang kita cari ala Kazamnya. Mana ala Kazam? Nah ini dia. Dia ada tambahan yang ininya sih, yang kayak aksesoris belnya kayak gini. Menurut gua dari tampilan awalnya menurut gua bagus sih. Oke, kita masuk ke stage-nya. Stage-nya mau stage berapa ya? 222 aja lah ya, karena menurut gua angkanya bagus. Ini kita challenge ya. Yes. Pakai kayak begini aja, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia skinnya si ala Kazam ini di battle sama aja kayak di display tadi ya. Kalau speed di sini kita lihat ini, oke mati. Ini ngeliat skillnya, oh dia nembakin beamnya tuh dari bellnya itu ya, bagus juga. Itu tadi skill 2 nya nanti kita lihat skill 1 nya oke, ini kita lihat skill 1 nya ke sini aja kali ya, ke tengah. Oh, sebenarnya sama ya, berarti skill 1 sama skill 2 nya dia sama-sama ngeluarin beam. Cuma kalau skill 1 dia beamnya 1, skill 2 dia beamnya 3. Oke, ini yang sebelum evolusi si Tiranita. Ini kita ultimate. Oh, nice. Bener-bener kayak Santa Claus ya, bawa-bawa hadiah. Iya, bener-bener bawa hadiah, nggak kelihatan kayak nyetang ya. Oke. Lucu sih sebenarnya, benar-benar skin yang mencerminkan. Cuma skinnya sendiri itu kan dia apa namanya? Dia di lock begitu. Kalau misalnya sebelum level 9 itu, jadi harusnya sih kalau misalnya dapet skinnya udah lewat sih harusnya event Natal, tapi tetap aja menurut gue skinnya bagus. Oke, kayaknya di sini kita bakal ngeliat skill lagi abis itu udah kan ultimate-nya ya. Ultimate sih gue suka banget ya. Kali ini benar-benar kayak custom custom banget animasi ininya. Oke. Di sini masih diserang-serang aja.
aja. Oke, kita ultimate aja supaya bisa lebih cepat, soalnya masih ada satu stage lagi. Ini si Giratina ini memang sakit juga ya. Gue masih kurang satu turn lagi untuk ini. Oke, kita masih ngumpulin ini. Matiin supaya dapat nice, dapat rage tambahan di next round bakal gini. Bakal kita lihat lagi skinnya. Buka mati kan. Oke, ini udah next round. Oke, nanti pas game kita ultimate. Ini ya, kita ultimate. Oke, ini emang bagus banget sih sebenarnya skinnya. Benar-benar cocok banget sama temanya. Kalau misalnya ini pas Natal. Cuma emang gak ada damage-nya sih, itu kalian bisa lihat. Ya, tapi sebenarnya itunya sendiri udah bagus banget. Ini kayaknya nggak gua selesain. Oke, gua quit aja. Ya, jadi sebenarnya skinnya tuh kayak begitu. Nah, ini dia skinnya. Jadi sebenarnya menurut gue rugi sih ya kalau misalnya kalian gak dapetin ini, soalnya skin itu kan dia termasuk langka ya di game ini. Di skin di sini juga ada nambah status ya, juga sedikit nambah speed sama control rate lagi. Ini dua-duanya benar-benar berguna banget untuk si Alakazam, apalagi untuk yang meganya. Soalnya mega Alakazam itu kan dia mainnya benar-benar main speed, terus dia main speed terus ngebantuin lawan semua gitu loh. Soalnya kalau Mega Alakazam itu kan dia kayak turn 1 udah bisa full rage kayak gitu. Jadi untuk nambah speed sama control rate-nya ini menurut gue berguna banget. Cuma ya sekarang si Alakazam kan sebentar lagi udah ada si Sernes, jadi emang udah mulai kurang aja ya. Tapi untuk skinnya sendiri bagus banget, biarpun skinnya sendiri untuk si Mega Alakazam. Cuma menurut gue yang skill 2 sama skill 1-nya itu kayak cuma copy paste sih, cuma skill 2-nya ditambahin kayak laser, tapi sebenarnya hampir sama aja kayak skill 1. Jadi ya overall ini bagus banget. Ya menurut gue rugi sih kalau misalnya kalian gak beli di Snowpack itu. Soalnya kan Snowpack itu juga bisa dapetin yang kunci, yang kemarin gue udah kasih lihat juga banyak. Selain dari kunci bisa dapetin skin kayak gini, yang gak tahu nanti kalau misalnya skin ini bakal balik kapan. Bisa jadi baliknya harus nunggu 1 tahun lagi gitu loh. Untuk skin gratisan ini menurut gue udah oke banget. Jadi ya kayaknya sekian aja untuk review skin kali ini. Bagi kalian yang suka sama videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih.